You know what's up guys? Di depan kita semua. Kenapa kita lagi banyak kan? Yes. Kenapa kita lagi banyak? Banyak karena kita ada foto sesi. Foto session ya. Jadi ini foto session, video session mungkin kali ya. Yeah. Kita ngambil beberapa video. Betul. Gitu. Jadi nanti pokoknya kita masukin behind the scene-nya gimana. Yes. Ikutin terus pokoknya. Pantengin terus channel kita. Ya, jadi ini untuk produk-produk dari Art Industri. Boleh di follow Instagramnya dari bawah sini. Instagram yang lainnya juga ada di sini. Itu kita konsep. Dapat pokoknya. Apa aja? Art Auto Concept, Art Industri, Art Premium, dan Art Garage Air Store. Yes, that's right bro. Itu benar. Jadi ini biar di sini gimana. Pokoknya ikutin terus. Jangan bosan-bosan. Ya, betul gak? Betul. Ikutin terus ya guys. Ya, jadi ini juru videonya Alvin Chandra seperti biasa. Dan ini juru fotonya Michael Diki. Dan ini juru anggur nemenin gua. Gua nah. Sudah gua panjang. Oh, coba itu aja kenangan dulu apa itu. Oh. Balik lagi kita ke fokus ke mobil aja. Oh, mobil aja. Nah, jadi ini for your information, jadi ini kita lagi ada di salah satu hotel di Cirebon. Hotel yang cukup megah, salah satu hotel tertinggi kali di Cirebon. Jadi ini, ya gue takut bocor nih, gue takut tembus. Jadi ini behind the scenes-nya begini. Kalau kita, adain photo session ya begini. Win, berat Win? Capek John. Capek. Nah, sedap. Jadi begitu. Nih, kurang lebihnya begitu. Lagi ngambil beberapa sesi dulu. Ya, di sini kita ada mobil satu lagi yang mau direview yaitu itu Mini Cooper. Satu lagi ini ada Mini Cooper mau kita review. Ini, ini tempat pertama kita vlog. Ada kali ya. Vlog pertama kita kali ya. Iya. Vlog pertama juga sama. Kadang-kadang kita lagi foto session ya itu ya. Foto session juga. Mobil juga sama. Mobil Xander juga. Ini. Cuman kemarin itu versi 2. Versi 2. Kalau ini kita udah versi cyber. Versi cyber. Oke, dan yang dulu waktu itu ada yang parkir di sini. Kalian ingat enggak? Warna putih mobilnya. Warna putih. Nah, itu tau Mini KW. Belakang itu ada garis-garis tiga. Nah, iya. Nah, itu Suzuki Ignis. Mini KW ya kalau kata Diki. Ya, Mini KW. Dan tapi disitu... jangan salah loh, Ignisnya sekarang dia udah body. Oke. Okay. Ada body kitnya juga. Body kitnya seperti ini. Seperti ini. Gambar di mana nih? Sebelah sini. Nah, sebelah sini. Ya udah. Pokoknya nah. Kalau kalian yang punya Ignis, boleh beli body kitnya di Earth Auto Concept, DM. Auto Concept, Kartu Industri juga boleh, pokoknya semua. Kartu Industri juga boleh. Kartu Industri boleh, Art Premium meskipun nggak ngeladennya juga boleh. Dan ini juga yang Cyber juga ada. Dan di sana yang Mini KW itu, dan di sana ternyata ada Mini beneran. Ini Mini asli, Mini ori. Nice. Hello guys, welcome back with me. Aduh, udah bisa dilihat tangannya berkeringat semua. Aduh, ini nih proses belajar itu mahal gitu. Oke, nah ini satu mobil, dua mobil, dua mobil apa aja? Mini Cooper? Lu gak ngeliat muka gue udah begini. Udah, jadi ini lanjut. Hello Cici, welcome
welcome back with me, Andy. Jadi udah mau beres belum, Win? Belum. Masih ada satu baju lagi? Iya. Dan kita lelah. Apa udah capek? Besok aja ini kita. Iya, udah capek. Kasihan waktu nanti masa makeupnya dua kali, Win. Lihat ini rambutnya udah Instagram, Instagram, Instagram. Kita pakai yang ini. Terus untuk apa nih? Itu liner, iya. Liner, eyelinernya, bedaknya kita pakai dari MAC. Lo tahu banget dong. Hai semua. Hai. Hai kawan. Bukan foundation. Kita pakai yang ini. Inisial Diki, ini Alvina, jadi ini Yohana. Tapi masih ada nama cowok. Tapi kalau apa baju di gini, jadi nyaman loh pakainya. Kalau lagi jongkok tuh, nggak begitu tuh. Iya. Jadi bagus. Iya sih. Ayo. Jadi boleh di banget kan. Boleh dipilih kok. Kondisinya yang mana, yang mana, yang mana. Itu lu dagang, oh, itu bukan. Itu dagang. Mana? Itu warnanya. Dagang. Itu dagang. Jangan ngomong aja. Ya. Yuk. Beli siapa lu spin? Paling berat ini. Jadi ini lanjut lagi. Halo guys, balik lagi sama kita semua di Team Earth. Ini kita ada foto session kedua. Yang dari yang foto session pertama itu bajunya sudah berganti. Sudah berganti. Dari Team Earth putih sekarang menjadi Earth Rose hitam. Earth Rose hitam. Oke. Nah, ini dia. Rambutnya juga beda ya? Oh, untuk rambut juga lebih bagus, lebih curly-curly, fitting-fitting gitu. Tapi gua enggak tahu sih cara gimana. Bentar banget ya tadi ya. Pas banget berubahnya. Oke, okay, jadi ini Diki lagi foto-foto seperti biasa.